Mantap. Lanjutnya. Sebelum dilanjutkan, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Oke, selamat pagi sahabat Goes. Pagi ini kita kembali bersama bapak-bapak di Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu. Seperti biasa, setiap hari Jumat kami membiasakan diri untuk berolahraga bersepeda. Kali ini kami akan menuju ke Jembatan Hati, jembatan gantung tertinggi di Sumatera Barat. Oke, sobat Goes. Saat ini kita melewati Pondok Pesantren Sumatera Tawalib, tepatnya di daerah Parabe. Ini adalah pondok pesantren tertua di daerah Sumatera. Dari Parabe kita menuju ke daerah Gugak Tinggi, Kenagarian Gugak Tabik Sarojo, Kabupaten Agam. Dan di belakang kita itu Gunung Marapi. Sangat indah, Masya Allah. Dan akhirnya tidak jauh lagi kita akan sampai di Jembatan Hati. Itu tepatnya jembatan yang menghubungkan daerah Gugak Tinggi dengan daerah Gugak Randah, yang dahulunya sebelum ada jembatan ini, daerah yang dalam satu kenegarian ini terpisah oleh Ngarai Siano. Nah, itu sobat Goes, jembatan gantung tertinggi di Sumatera Barat. Jembatan ini hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 2.
Boom. Oke, sobat guys, dari jembatan hati ataupun jembatan kasih, jembatan tertinggi, jembatan gantung tertinggi di Sumatera Barat, kita akhiri perjalanan kali ini. Dan saya Depa Razi beserta bapak-bapak di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengucapkan terima kasih. Wassalam. Salam dua pedal, salam federalis Indonesia. Oh,